Halo guys, bertemu lagi di Om Lami Channel. Kali ini kita akan membahas tempat wisata di Hawaii. Hawaii pasti sudah nggak asing lagi di telinga kalian kan guys. Tempat ini cukup populer menjadi destinasi wisata di dunia yang sangat diminati. Nah, salah satu objek wisata yang cukup menarik perhatian adalah tempat perlindungan kucing lanai. Taman ini adalah taman yang dipenuhi dengan ratusan kucing loh guys. Selain di Hawaii, ada nih 5 tempat wisata lain untuk para kucing lovers. Mengunjungi tempat ini sepertinya menjadi bonus saat berlibur. Tak hanya menikmati pemandangan reruntuhan kuil yang historis di Roma, keindahan kuil ini semakin bertambah dengan adanya kucing-kucing yang tinggal di sekitar reruntuhan tersebut. Bahkan beberapa situs travel menawarkan paket tur mengunjungi kucing-kucing di tempat ini. Tenang ya, mayoritas dari kucing-kucing tersebut sangat terawat karena ada badan sukarelawan yang merawat mereka. Jadi, Anda tidak perlu takut untuk mendekati dan membelai kucing-kucing tersebut. Bahkan, Anda juga bisa berpartisipasi mengadopsi kucing-kucing itu loh. Meskipun berlainan negara, secara reguler, Anda akan menerima update dan foto keadaan kucing yang Anda adopsi. Pulau Tashirojima di Miyagi, Jepang menarik wisatawan karena banyaknya jumlah kucing yang ada. Tak heran jika nama lain pulau ini adalah Pulau Kucing. Bayangkan saja, lebih banyak kucing dibandingkan manusia loh di pulau ini. Menariknya, kucing yang hidup di sini diurus dengan baik oleh para nelayan. Ada juga loh kuil kucing yang menjadi tempat berdoa para nelayan agar mendapatkan tangkapan yang banyak. Keren ya guys. Dulu, Haotong adalah kota yang terkenal sebagai penghasil batu bara nomor 1 di Taiwan. Namun, saat pasokan batu bara mulai menipis, kota ini mulai ditinggalkan dan menjadi sepi. Nah, para kucing inilah yang menjadi penyelamatnya. Perlahan, populasi kucing meningkat di sini, bersanding dengan kedatangan para wisatawan. Banyak wisatawan yang sengaja datang ke sini hanya untuk bisa memotret hewan kecil yang imut ini loh. Untuk mencapai Haotong cukup mudah, yakni menggunakan kereta dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kabarnya tiap akhir pekan selalu dipenuhi wisatawan. Jadi bagi turis asing yang ingin berkunjung lebih baik memilih hari kerja ya guys. Sebuah resort di tepi pantai nan cantik di Turki ini bernama Kalkan. Banyak sekali wisatawan yang mengantri untuk datang ke sini. Tidak semua ingin menginap, ada sebagian yang sengaja datang untuk melihat kucing yang hidup di sana. KAPSA adalah organisasi relawan untuk mengurus kucing yang terjebak atau terlantar. Pengunjung bisa berkeliling area pengurusan kucing di sini. Mereka juga bisa bermain dan berfoto bersama dengan teman-teman berbulu imut yang satu ini. Lucu-lucu ya guys.
Anda pengagum sastrawan Ernest Hemingway? Bila iya, sebaiknya juga mencintai kucing ya. Pasalnya, Hemingway juga dikenal begitu cinta dengan kucing. Karena itu, banyak kucing yang tinggal di Ernest Hemingway Home and Museum di Florida ini loh guys. Namun, ada yang unik. Hanya kucing polidaktil atau kucing berjari 6 yang tinggal di sini. Karena sebelumnya, Ernest punya kucing berjari 6 yang bernama Snowball. Hingga kini, kawanan Snowball masih hidup dengan nyaman di sana. Ada lebih dari 50 kucing jari 6 yang tinggal di sana. Nah, itulah kelima tempat wisata yang bisa Anda kunjungi para kucing lovers. Semoga bisa menambah wawasan kita dan jangan lupa subscribe Om Lami Channel agar bisa mendapatkan update video informatif lainnya. Selamat berlibur!